Ada loh mamak kawanku di situ cantik, enggak ada papaknya. Gimana papaknya? Kawin lagi, ditinggalin mereka. Wah, alamatnya di mana itu? Tapi bohong. Anak durhaka itu gimana sih pak? Penasaran aku. Ngapainlah pula penasaran kau sama anak durhaka? Anak durhaka itu yang melawan sama ayahnya, sama mamaknya gitulah durhaka. Kalau misalnya nama bapaknya si durhaka, anak durhaka lah itu. Siapalah yang pakai nama durhaka? Mana ada itu? Kau pun ada aja kau. Dari awal kan ku bilang kalau misalkannya. Kalau misalkan pun enggak dipakai itu nama durhaka kau. Jadi kalau melawan aku sama papa durhaka lah itu? Iyalah, durhaka lah namanya. Kalau papa melawan sama aku? Ya, kalau papa melawan sama kau mungkin, cuman aku bilangnya enggak mungkin lah kau. Jadi istilah papa durhaka enggak ada? Itu enggak tahu, enggak pernah papa dengar itu, ada rupanya itu. Kalau tidak menafkahi anak dan istri? Kok itu aja pertanyaan kau? Jadi enggak enak piling papa? Jangan-jangan kau ini mau menyudutkan papa, iya? Bukan, pak. Cuma mau nanya aja nya aku. Enggak salah, kan? Iya sih. Cuma bisa enggak kau ganti dulu pertanyaanmu, ah? Ih, papa jorok amat sih gigi-gigi kuku. Jorok apaan? Ini namanya kebersihan, membersihkan kuku. Ya, digigit lah. Gigit kuku itu, pak. Nanti jadi cacingan. Bodoh amat cacingan, syukur-syukur mau cacing sama kita, makanan kita aja pun gak jelas mana mau cacing datang. Buktinya anak kawan papa itu cacingan ya? Bukan yang cacingan itu, yang kurang makannya itu makanya kurus badannya, bukan karena cacing. Ayo dimak. Apalah gunanya papa lakukan semua itu? Lakukan apa? Kau ada aja kau. Apanya maksudmu? Udahlah pak, hentikan dah semua itu. Loh, kau makin kesini makin kesana kau. Hentikanlah semua itu apa? Gak usah pura-pura lugu lah pak. Kau gak jelas kau ngomong. Entah apa pura-pura lugu pula kau bilang apanya rupanya kau. Semalam papa pakai narboka kan? Pakai narboka. Siapa yang bilang? Kau ada aja kau. Kawanku yang bilang nampaknya. Nampak kawanmu. Semalam memang nampakku kawanmu. Oh, semalam gininya itu kan, papa makan jambu, pakai garam halus. Mungkin garam halus itu dipikirnya narboka. Alah, jujur aja lah, pak. Nggak usah banyak alasan. Papa lagi banyak pikiran, nggak sempat mikirin alasan. Ayo, Rima. Dari mananya papa ditanya mama lo tadi? Alah, mama bukan gitu ajanya itu. Kemana papa ditanya? Ke situ papa ditanya, semua ditanya. Alas apa? Ya, mungkin mama sayang sama papa. Apa hubungan sayang sama dikit-dikit nanya? Alah, pak. Udahlah, itu prank, Bray. Ah. Yes, jadi Bray. Bodoh amat. Ayo, Dima. Ajojing, ala-ala ajojing. Ajojing, ala-ala ajojing. Makan apanya papa itu? Kau serius sekali ku tengok. Ah, makan apalah pula ini? Ah, duhut-duhut. Papa lebih makan hatinya nengok mamamu ini, ya? Aku nanya makan apanya papa? Kau jadi curhat. Bukan curhat papa, cuma karena kau bilang tadi makan, jadi teringat papa makan hati. Huh? Oh Tuhan, kapan perdamaian ini ada? Ayo dimak. Ngapain kau itu nae? Aku punya papa tinggi besar badannya. Kalau jumpa mama bertengkar aja kerjanya. Tapi kalau malam dunia saya rasa milik mereka. Kadang aku bingung ini aneh tapi nyata. Tak ingin dipikirkan tapi harus dipikirkan. Karena semuanya udah jadi kenyataan. Kalau kau itu nak mau ngerep-ngerep, ini nye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 . Kau sindir-sindir papa kayak gitu. Enggak ada ku tengok kadang supan kau. Iya. Ayo, Rima.